Dah bergerak. Hidup lagi ya katnya Patty ni. Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Osman TV. So dekat depan aku ni ada beberapa menu baru dari McDonald's. So dekat kanan aku ni ada McFlurry Salted Caramel ataupun dalam bahasa Melayunya McFlurry Caramel Masin. Harga dia adalah RM5.50. Dan sini ada Sandi Salted Caramel atau dalam bahasa Melayu dia Sandi Caramel Masin, harga adalah RM4. Dan ini pie baru, pie custard strawberry, harga dia adalah RM3.50. So yang ini ada sweet fish chili burger, sweet fish chili burger. So ini dua ni adalah menu yang baru. Dalam gambar memang sangat cantik demi burger dia, tapi hakikat dia dia punya burger wrap guna plastik wrapper, kertas wrapper burger tu sahaja. Dan bila sampai rumah dia dah penyek-penyek. Harga dia kalau beli set RM14, kalau beli ala kad aku rasa dalam RM10 lebih, RM10.06, RM10.70 macam tu lah. So yang depan ni filet o fish yang satu patty ikan tu harga dia RM7.80 macam tu lah. Ni double filet o fish, harga dia RM11.60. Satu set sweet chili fish burger ni, so dapat burger je, dapat fries, dapat sandi dan juga dapat air. Harga dia RM15 macam tu lah. Aku dah lapar gila. So jom, jom, jom tengok aku makan sebiji dua burger. So sebenarnya aku nak beli Mac Shaker tu upgrade RM1 saja, tapi dah sold out. I mean rasanya dia punya ni serbuk tu dah sold out. So minta maaf sangat, aku dapat beli fries biasa je. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Fries dah sejuk sikit. Okay, pertama aku nak cuba dia punya sweet chili burger. Is it? Sweet chili fish burger. Okay, so aku difahamkan dia punya dia punya mayo ni dia macam pakai mayo sweet and sweet chili itulah. Patty dia nampak macam patty lain, tak sama dengan patty filet o fish. Bismillahirrahmanirrahim. So aku rasa keistimewaan burger ikan yang baru ni terletak dekat dia punya sos dia. Dia punya sos dia tu mayo, tapi ada rasa pedas-pedas tu ada. Tapi jangan bimbang lah, tak adalah sepedas burger-burger lain. Dia macam rasa macam pedas-pedas tu macam sikit-sikit, dia macam pam 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 pam. Just nice lah. Kalau makan burger ni tak adalah muak, dia ada rasa pedas-pedas sikit tu. Bismillah. Dan yang seronoknya dia banyak salad kat atas. So
Aku suka lah. Bismillah. Seterusnya fillet of fish. Okay, korang tengok lah dia punya burger dia. Dah bergerak. Hidup lagi agaknya patty ni. Dah melekat kat bawah dia. So basically fillet of fish ni dia ada bun, ada tartar sauce, and then ada cheese, and then that's all. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak faham kenapa ada orang boleh suka fillet of fish ni. Sebab dia macam tak pedas langsung, rasa dia flat habis. Bagi akulah eh. Bismillah. Sos, bismillah. Bismillah. Fillet of fish ni bukan menu baru lah eh. Tengok, dia punya fillet of fish ni pun bergerak. Aku tak tahu lah apa yang susah sangat nak letak dia elok. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk korang yang tak pernah rasa fillet of fish, basically dia rasa patty ikan tu bersama dengan mayonis dan untuk tartar bersama dengan tartar sauce. So dalam tartar sauce tu ada pickle tak silap aku. So dia jadi macam ada rasa masam-masam sikit tu lah. So bagi aku biasa sangat lah rasa dia. Bismillah. Walaupun rasa dia biasa, makan tetap kena enjoy, okey? Bismillah. Pejam celik, dah sampai dah ke burger kita yang terakhir. Aku sebenarnya dah agak dah, burger fish ni memang kecil dan agak tak mengenyangkan lah. So, aku sepatutnya beli lebih tadi. Tak apa, rezeki malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada sting pedas tu lah. Boleh lah.
Okay, sebenarnya ni air code biasa. Aku lupa nak tukar kepada code light ataupun code zero. So maaflah, hari ni tak berdiet lah kita. Bismillah. Banyak ais lah. Dan seterusnya aku nak cuba dia punya pie baru dia, custard dan strawberry. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Dalam gambar sikit punya merah dia punya strawberry dia. Terkonor. Dia punya pie dia biasa sangat, tak ada apa yang special langsung. McFlurry dia, dia dah tak bagi dalam bekas plastik tu eh. Dia bagi dalam bekas kertas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dah cair. Yang McFlurry dia dah cair. Aku rasa kalau keras lagi sedap kot. Bismillah. Tapi caramel dia memang manis lah. Bismillah. Hui. Menangkap dia punya caramel lah. Untuk McFlurry tu beza dia dengan sundae biasa ni, dia ada macam, kalau sundae ni hanya ada aiskrim vanila dan caramel. So ni caramel dia. Bismillah. Manis. Sedap lah tapi manis. Dan caramel ni yang kalau makan banyak-banyak sebenarnya muak tu. Okay geng, aku rasa cukup lah untuk setakat ni. Kesimpulan yang aku boleh buat dengan menu baru sweet spicy fish burger dari McDonald's ni, burger dia kira biasa, patty dia kira biasa, cuma dia punya sos dia ada rasa pedas sikit sahaja. Bagi aku rasa dia average je lah. Macam biasa, kalau korang suka video ni jangan lupa like video ni dan make sure korang subscribe channel aku dan tekan butang loceng dekat bawah, supaya setiap kali aku upload video korang akan dapat notification video baru aku. Okay, kalau korang ada cadangan ataupun apa-apa komen, korang boleh tulis kat ruangan komen di bawah. Aku buat video menu baru McD ni pun sebab ada antara korang yang suggest dekat ruangan komen di bawah. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.